Okay, di Akademi SRM memang banyak membantu saya daripada segi career kerana ini merupakan satu platform yang sangat baik disebabkan di Akademi Asia melibatkan 4 buah negara, Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Jadi secara tak langsung bakat setiap peserta dapat dilihat oleh keempat-empat buah negara dan secara tak langsung juga dapat mengembangkan karier masing-masing. Jadi ini merupakan peluang keemasan saya dan saya sangat terima kasih kepada pihak di Akademi Asia kerana memilih saya sebagai salah seorang peserta. Diangkat Rosa Malaysia. Sangat besar tempatnya untuk saya. Tak, sebab itu pandangan orang kepada saya. Jadi saya tak boleh kata apa sebab lagipun saya bukannya nak meniru. Daripada sejak saya sekolah lagi memang ada kawan-kawan sekolah yang cakap macam ni. So bila saya masuk dalam karier seni, jadi semakin ramai. Ditambah pula saya datang ke Indonesia, lagi ramai yang cakap saya mirip-mirip macam dia. Tapi benda tu orang kata terpulang kepada individu yang melihat, ya? Macam saya pun pernah lihat orang lain pun macam ada gerak-gerak selain. Jadi sama juga terjadi pada saya sekarang. Apapun itu semua tak ada apa isu dalam ini. Cuma saya sebenarnya rasa macam kerja ni macam biasa je lah. Sebab pada sekolah dulu pun memang dah ada arwah abah pun ada cakap juga kat saya, ordinary. Jadi disebabkan sekarang ni dalam pelayanan jadi semakin ramai. Itu je. Jadi apa pun tak ada komen apa-apa pasal tu. Cuma ini terpulang pada individu masing-masing. Okay, saya akui komen dan juga followers dan likes di Instagram memang bertambah sejak saya join competition ni. Rasa dah sebulan lebih dah sebenarnya di Jakarta untuk di Akademi Asia dan sebenarnya banyak peringkat daripada top 20 dan sekarang ni saya di konsep top 10 dan insyaAllah kalau terpilih akan ke top 8 dan finalnya untuk pertandingan ni adalah pada kalau tak salah saya 29 hari bulan Disember 2015. Itu finalnya. Apa-apa pun doakan Shiha semoga Shiha meraih kemenangan di Akademi Asia. Apa pun harapan saya semestinya untuk menjadi yang terbaik, di antara yang terbaik. Dan rezeki itu semua Allah dah tentukan. Saya cuma akan lakukan yang terbaik untuk diri saya dan juga peminat-peminat dan seluruh rakyat Malaysia.